How you like that? You gon' like that? Da 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 da. How you like that? How you like that? Da 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 da. Assalamualaikum teman. Sebelum kalian menonton, jangan lupa subscribe channel Holaup Kid, like, dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Arigato! Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan share bagaimana cara edit video dengan lagu How You Like That dari Blackpink. Video ini request dari Muhammad Anjas. Sekarang saya sudah buka aplikasi VN atau VlogNow. Seperti biasa, saya buat project baru. Saya klik new project. Pertama, saya memakai 5 foto dulu. Saya masukkan 5 foto terlebih dahulu. 1 2 3 4 dan 5. Oke, di video ini fotonya saya sudah masuk. Sekarang saya hapus yang background hitam ini. Sekarang kalian scroll ke belakang. Untuk foto pertama kalian duplikat. Jika sudah duplikat, kalian atur durasinya menjadi 1 detik. Oke, di sini sudah dirubah 1 detik. Yang foto kedua tidak usah kalian rubah. Sekarang foto berikutnya. Foto berikutnya kalian duplikat juga. Yang pertama kalian rubah durasinya menjadi 0,2. Setelah itu kalian rubah menjadi 0,5. Oke, jika sudah, kalian foto berikutnya. Kalian atur menjadi 1,6 durasinya. Jika sudah, kalian ke foto berikutnya. Yang foto ini kalian duplikat juga. Yang foto awalnya kalian tidak usah rubah durasinya. Yang kedua kalian rubah menjadi 0,5. Kalian rubah durasinya menjadi 0,2 ya. Oke, jika sudah, foto terakhir kalian duplikat juga. Tidak dirubah durasinya. Sekarang kalian balik lagi ke foto di awal. Kalian beri transisi, kalian klik tanda plus di sini. Kalian pilih black. Setelah itu kalian beri zoom, kalian geser ke kiri, kalian pilih zoom, kalian pilih zoom in, checklist. Oke, seperti ini. Dan foto keduanya kalian beri zoom out. Oke, jika sudah, kalian geser lagi. Foto yang ini kalian beri zoom in. Dan foto keduanya kalian beri zoom out. Jika sudah, kalian beri transisi di sini. Yang klik tanda plus ini. Kalian beri transisi white. Kalian checklist. Jika sudah, yang foto 1,6 ini kalian beri zoom out. Kalian checklist. Setelah itu kalian geser ke kanan, kalian pilih efek. Di sini saya memakai efek expand. Kalian lebarkan saja efeknya. Kalian checklist. Kalian geser lagi. Sekarang foto yang ini kalian beri zoom. Kalian beri zoom move right. Oke. Setelah itu berlawanannya move left.
Jika sudah, kalian ke foto berikutnya. Foto berikutnya kalian beri zoom juga. Di sini yang pertama kalian beri zoom in. Yang kedua kalian beri zoom out. Sekarang kalian masukkan 13 foto. Kita masukkan 13 foto. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan 13. Oke, di sini sudah masuk 13 foto. Jika sudah, foto ketiga dari yang terakhir, foto yang ini di detik 7,7 kurang lebih, kalian duplikat. Oke, jika sudah duplikat, kalian geser lagi ke foto awal yang 03 baru kita masukkan. Di sini kalian rubah durasinya menjadi 0,9. Jika sudah, foto berikutnya kalian rubah menjadi 0,4. Yang ini 0,3 tidak usah dirubah. Foto berikutnya di sini kalian rubah menjadi 0,2. Oke. Jika sudah, kalian geser yang paling terakhir. Foto kedua dari terakhir kalian rubah menjadi 0,4. Dan foto terakhir kalian rubah menjadi 0,5. Oke. Sekarang kalian geser lagi ke foto yang 0,9 tadi yang baru kita atur. Nah, di sini kalian beri efek. Kalian beri efek zoom out. Kalian lebarkan saja zoom out-nya. Setelah itu kalian geser ke kiri, kalian pilih zoom. Di sini kalian pilih zoom out. Oke, yang di 0,4 kalian beri efek juga. Di sini kalian beri efek expand. Kalian lebarkan saja. Itu kalian checklist. Setelah itu kalian beri zoom. Kalian pilih move right. Jika sudah, kalian ke foto berikutnya. Di sini kalian memakai zoom saja. Kalian pilih move left. Kalian checklist. Foto berikutnya, kalian beri zoom. Kalian pilih yang move up. Jika sudah, ke foto berikutnya. Kalian pilih zoom. Kalian pilih move down. Di sini memakai zoom juga. Kalian pilih move left. Foto berikutnya kebalikannya, kalian pakai move right kanan. Foto berikutnya kalian pilih zoom juga. Sekarang kita pakai move down. Geser lagi, kalian pilih zoom. Sekarang kalian pilih move up. Foto berikutnya kalian beri zoom juga. Kalian pilih zoom out. Dan foto ini kalian pilih juga zoom in. Foto berikutnya lagi kalian pilih zoom out. Kalian checklist. Oke, yang di 04 ini kalian juga kasih zoom out. Dan foto terakhir kalian pilih menjadi zoom in. Dan kalian beri efek expand. Kalian lebarkan saja efeknya. Oke, seperti ini 13 foto sudah disetting durasi, efek, dan zoom. Sekarang kalian masukkan 7 foto ya.
Kalian masukkan 7 foto dengan durasi 0,2 ya. Kalian rubah dulu durasinya 0,2 di sini. Kalian rubah menjadi 0,2. Jika kalian sudah rubah, kalian back terlebih dahulu. Kalian masukkan 7 foto tersebut. Kalian masukkan 7 foto 1 2 3 4 5 6 dan 7. Oke, di sini sudah masuk 0,2 7 foto 1 2 3 4 5 6 7. Yang foto pertama kalian beri zoom, geser ke kiri, kalian pilih zoom. Ini kalian pilih zoom out. Kalian pilih zoom out sampai 5 foto ya. 1 2 3 4 dan 5. Sampai sini zoom out semua. Ini zoom out. Zoom out. Zoom out. Dan zoom out. Dan sisa kedua foto ini kalian pakai move right dan left. Ini right, terakhir move left. Oke, 7 foto sudah diberi zoom. Sekarang kalian masukkan 14 foto. Kalian masukkan 14 foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, dan 14. Oke, di foto pertama nih yang 14 foto, kalian rubah durasinya menjadi 0,8. Oke, jika sudah, kalian geser ke ini skip 0,2 tetap, ini juga tetap. Yang foto keempat ya, yang foto keempat kalian rubah durasinya menjadi 0,5. Jika sudah, foto berikutnya kalian rubah menjadi 0,6. Jika sudah, foto berikutnya 0,2 ini jangan dirubah. Sekarang kita yang foto ini berikutnya kalian rubah menjadi 0,5. Oke, jika sudah, foto berikutnya kalian rubah menjadi 0,3. Setelah itu ini juga menjadi 0,3. Yang di sini tidak usah dirubah, 0,2. 2 ini juga tidak usah dirubah. Setelah itu yang ini rubah menjadi 0,5. Oke, jika sudah, foto terakhir kalian rubah menjadi 0,8. Oke, sekarang kita balik ke 0,8. Kita beri efek dan zoom ya. Oke, yang ini sekarang kalian beri efek. Di sini saya memakai expand. Kalian lebarkan saja expand-nya. Setelah itu kalian checklist. Sekarang kalian beri zoom. Kalian pilih zoom in. Jika sudah, kalian geser ke foto berikutnya, kalian pakai zoom out.
Foto berikutnya kalian pakai zoom in. Yang di 0,5 ini kalian pakai zoom out. Jadi selang-seling zoom out, zoom in. Yang ini kalian pakai zoom in. Setelah itu di sini kalian pakai move left ke kiri dan berikutnya ke kanan move right. Jika sudah, foto berikutnya kalian pakai move up. Foto berikutnya pakai move down. Jika sudah, di sini foto berikutnya kalian pakai yang ke kiri move left. Foto berikutnya ke kanan. Setelah itu kalian beri lagi move up. Foto berikutnya 0,5 kalian pakai move down. Dan yang terakhir ke kanan. Terakhir ke 8 kalian pakai zoom in. Oke, di sini sudah semua disetting. Sekarang kalian beri filter. Kalian pilih filter, kalian pilih adjust untuk kontrasnya. Kalian pilih adjust untuk kontrasnya, kalian naikkan. Di sini saya sampai full. Jika sudah, untuk exposure kalian turunkan menjadi 0,2. Jika sudah, kalian pilih fignet. Fignetnya kalian fullin aja ke atas. Sekarang terakhir ketajamannya. Kalian atur aja, jangan sampai full terlalu tajam. Di sini saya pakai 0,6. Setelah itu kalian checklist. Kalian checklist, kalian apply to all biar semuanya dapat. Oke, jika sudah, sekarang kalian masukkan musiknya. Bagi yang belum punya musik, download aja linknya ada di deskripsi, link Google Drive. Sekarang saya masukkan musiknya. Oke, di sini saya sudah masukkan musiknya. Ini saya coba play, tapi saya edit dulu karena copyright. Karena musik tersebut official punya Blackpink, saya coba play. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kalian masukkan video punya saya atau template-nya. Buat tuliskan judul dari video tersebut, How You Like That. Kalian bisa download, linknya ada di deskripsi. Di sini saya memakai sebagai pemanis di akhir video. Kalian pilih, masukkan seperti foto. Ini saya berdurasi 14 detik, tapi saya potong biar tidak terlalu panjang. Saya coba play. Oke, di sini kalian potong musiknya. Kalian split, kalian buang yang ini. Oke, di sini sudah jadi. Jadi di foto terakhir kalian menjadi 0,8 dan di video saya ini kurang lebih di 0,95. Setelah itu kalian export. Kalian checklist. Oke, terima kasih sudah nonton video saya ini dari awal sampai akhir. Bagaimana cara edit video dengan lagu Blackpink How You Like That. Tapi jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Bagi yang punya komen atau saran, bisa komen aja di video ini.
lagu apa yang pengen diedit lagi. Thank you semuanya. Arigato.